PSSI sendiri lewat investigasi PSSI, Komdis itu kan hanya menghukum Pantel. Ya. Menghukum Pantel. Nah, menurut saya kan sejak kemarin Komdis menyatakan itu, ini seolah-olah dugaan saya melokalisir pihak yang dianggap salah. Jadi mau melokalisir pihak Panpel saja yang mau dianggap salah gitu. Kalau saya lihat dari sepak bola, karena berbeda dengan hukum positif tadi, ya, kan direktur LIB sudah TSK. Ya, betul. Sama Panpel kan. Ya, tapi betul. Kalau dari hukum sepak bola, Komdis baru menjatuhi sanksi kepada Panpel. Kepada Arema, kepada Panpel kan itu hukum sepak bolanya. Ya. Makanya saya menduga bahwa dari sisi hukum sepak bola seolah-olah ada kesan ingin melokalisir yang salah itu di situ. Gitu loh. Ada kalau dugaannya itu ada kesan ingin mencuci tangan lebih atas. Nah, padahal kita tahu bahwa pertandingan Arema Persebaya itu kan bukan pertandingan tunggal atau pertandingan liar. Ini pertandingan dalam konteks kompetisi yang resmi. Berarti kan secara struktur ada di atasnya. Apa itu ada operator liga kan? Yang mengoperate kompetisi liga. Namanya PT LIB. Yang direktur utamanya sudah di TSK tuh. Dalam konteks hukum positif. Nah, LIB operator itu kan dapat kewenangannya dari federasi. Kan seperti itu. Ya, jadi menurut saya secara struktur dan secara moral etika harus ada pertanggungjawaban. Artinya sanksi atau hukum sepak bolanya harus sampai ke atas. Tapi sejauh ini kan baru berhenti di Panpel. Ya.